Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Mak Pawon. Kali ini Mak akan membuat perol tape yang enak. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Bahan yang dibutuhkan 250 gram tape singkong, 150 gram terigu, 100 gram gula pasir, 100 gram margarin cair, santan instan 1 bungkus, garam 1 sendok teh, telur 1 butir, air 300 ml, pewarna merah cabai dan putih bubuk. Cara membuatnya, langkah pertama kita haluskan tapenya dulu ya. Ini kita haluskan dengan sedikit air ya. Setelah itu, langkah berikutnya kita campur dalam wadah gula, telur, kita kocok menggunakan whisker sampai gulanya larut ya. Setelah gulanya larut, ini kita masukkan santannya ya. Setelah itu masukkan garamnya. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan tape yang sudah dihaluskan tadi ya. Setelah itu kita aduk-aduk hingga rata. Setelah itu masukkan airnya. Masukkan semua ya, yang 300 ml tadi, sisanya buat blender tape tadi ya. Setelah itu masukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit ya, sambil kita aduk. Tepungnya kita tuang semua sambil kita aduk-aduk. Setelah tercampur rata, terakhir kita masukkan margarin cairnya ya. Ini kita aduk hingga benar-benar rata. Setelah tercampur rata, ini siap kita cetak ya. Selanjutnya, ini adonan. Saya bagi dua ya, karena akan saya warna. Ini sesuai selera ya. Akan saya warna dengan warna merah cabai. Dan ini warnanya putih. Ini kita warna ya.
dengan warna merah cabai. Ini pewarna putih. Sekitar setengah sendok teh ya. Ini kita aduk-aduk. Setelah itu kita cetak menggunakan ini sesuai selera ya cetakannya. Ini sudah saya olesi dengan minyak atau margarin. Ini kita tuang. Di atasnya diberi warna merah. Kita tuang sekitar 1 sendok setengah ya. Setelah itu adonan kita kukus ya. Kita kukus kurang lebih 10 menit. Ini sudah 10 menit. Ini saya beri lapisan warna merah. Ya. Ini kita kukus lagi selama kurang lebih 15 menit ya. Ini sudah 15 menit, ini sudah matang ya. Ini siap kita angkat. Setelah dingin, ini kita beri topping keju parut ya. Ini dia hasilnya, prol tape yang enak dan lembut. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.